Okey. Saya harap lumba downhill ni saya menangi beberapa pertandingan di pengalaman buruk saya Nama saya Nur Syarif, berumur 24 tahun dan saya merupakan seorang pelumba basikal Bukit Negara. Saya telah mencuburi bidang ini selama 10 tahun dan mula serius start dari tahun 2002 dan sampai sekarang. Saya telah menangi beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa, seperti di Indonesia saya pernah dapat tempat kedua untuk kategori Open. Di Korea saya pernah menang tempat ke 4 dan di Timor Leste pernah menang overall tempat pertama pada tahun 2012. Setiap kali saya pergi berlumba, saya dapat pengalaman nak lumba dengan rider-rider bertaraf tinggi international, bertaraf world. Saya balik dan training lagi lebih macam mana pengalaman yang saya tengok diorang training, saya cuba buat untuk diri saya. Hari-hari saya training, tapi ada hari saya training dekat, ada hari training jauh. Kadang training 160 kilo, kadang 80 kilo. Tapi dalam seminggu tu saya target untuk dapat dalam 900 kilo untuk bagi saya kekal fit. Saya main basikal bukit ni, saya main juga BMX, kadang-kadang hobi lah dengan kawan-kawan. Lumba dengan orang negara ni, kita punya mental semua kena jaga lah. Tak boleh selalu macam tengok orang tu basikal dia abahan, mental kita drop, hati boleh dan kita punya performance. Jadi saya nak pergi lumba yang besar-besar, saya akan training daripada training tiap pagi, petang, lewat malam pun kadang-kadang training juga untuk bagi fit untuk pergi lumba dekat luar negara kan. Bila saya menang satu lumba yang besar, saya macam lagi lebih semangat lah untuk latihan, training setiap hari untuk menang lagi yang lebih besar. Dan downhill ni tak banyak sangat penaja nak taja buat masa ni kan, sebab dia orang tak nampak kan yang sukan downhill ni, dia orang ingat macam main di taman ni kan. Yang saya, kalau ada yang ada penaja besar yang nak menaja saya lah pergi ke World Cup, saya memang
senang sangat lah pergi ke perlombaan World Cup kan. Bukan untuk menang lah, untuk dapat experience. Nak menang tu masih jauh lagi perjalanan saya. Saya berjumpa di Rainforest MTB episod 2 siri 3 Malaysia Siri lah. Saya tadi seeding dapat nombor 2 tapi final hujan, saya turun nombor 5. Nak buat macam mana, itu rezeki saya kan buat hari ni. Tapi saya akan cuba lagi lepas ni terbaik. Saya akan kembali.